Siapa tadi tu? Tak ada siapa lah, kawan-kawan je. Eh, awak buat tak saya minta tu? Ni je saya ada. Saya tak ada banyak duit. Ni je? Aku minta kau 500 bukan 200. Alah, awak ni hari tahu awak dah minta ni, awak minta lagi. Saya kan nak cerita duit. Apa cakap kau nak cakap apa? Ha? Kau nak cakap apa? Aku dah menyusahkan hidup kau. Kau bela aku selama ni. Macam tu. Tak. Kau ingat sini, eh? Kau jangan nak berani-berani larikan diri daripada aku. Sampai lubang cacing cek kau. Awak tak rasa ke dia tu nampak lain? Lain macam mana, Umi? Okey je. Okey apanya, balik pada tuition terus naik atas memerak. Umi panggil baru dia nak turun. Muka semacam jadi masalah ke apa dia tu? Umi kot risau lebih-lebih ni. Anak perempuan seorang kan? Anak kesayangan pula tu. Baru sehari merak kat bilik tu. Belum lagi berhari-hari, tak tahulah apa jadi kat Umi. Umi nampak macam main-main ke apa ni? Okey, okey. Abang minta maaf. Ya, Mi. Mi cerita. Kenapa dengan Dian? Apa yang lainnya? Kau tolong. Tolong sangat jangan bagi tahu dekat Abang Afan. Jangan bagi tahu dekat Umi. Jangan bagi tahu dekat Afan. Kenapa? Kenapa pula? Ha? Dia orang kena tahu tau. Kalau kau bagi tahu dia orang, dia orang faham. Dia orang mungkin akan faham, tapi dia orang takkan percayakan aku lagi. Kau tahu tak? Duit yang Abi bagi aku, RM5,000 aku bagi dekat dia. Dan duit gaji aku selama ni pun aku bagi kat dia. Lepas tu dia sanggup pukul aku. Dia pukul kau?